Itu air gua, Cok. Kang. Oh. Yang penting gua enggak balik nyari minum gua. Iya. Yang penting gua enggak balik cari minum, guys. Bentar, gua pegang dulu HT ya. Ada, jangan lupa itu password baru. Ada yang mantau tapi bukan CCTV. Oh, CCTV. Jawabannya hater. Biarin John, dia itulah ngerekord dari awal sampai akhir, lumayan. Enggak, itu mah password. Oh, password, siap. Bawa, jadi disini yang kayak mau naik minum, ulah balik, simpen. Gak bakalan gue balik, anjir. Goblok si John. Udah tinggalin ya. Oke, sekarang. Guys, doain. Gak bakalan gue kenok, teman-teman. Oke, Pak ya, gila sih men, ini ada pila banyak banget. Tapi sayang sekali pilanya ini gak bisa dimasukin, guys. Oke, gue simpen akuanya di sini ya men. Bentar, gue minum dulu ya men. Bismillahirrahmanirrahim. Aqua bukan sembarang Aqua. Ini Indomaret padahal ya. Kenapa gue bilang Aqua, Cok? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, itu apaan, Cok? Itu apaan, Cok? Itu apaan, Kang? Balik ke belakang, Kang. Kang, kadi belakang. Ayo sana, Kang. Ayo sana, di nalungan, Kang. Gua lihat ada api, tapi ada tangannya, Kang. Bentar, itu anjir, lu ngadi, John. Ada api di tangan, Cuk. Tangan ada apinya, Cuk. Bentar. Astagfirullahaladzim. Enggak, men. Bukan banaspati, men. Api di tangan, Cuk, itu, Cuk. Gua lihat tangannya kayak gini, kok. Gua lagi minum, kok. Kang, eta api di tangan, Kang. Udah, tenang. Hah? Saya mau nanya sekarang, gua mau lanjut enggak? Hah? Kalau enggak, udah, stop. Balik, udah. Sanggup, nerusin. Kalau enggak, udah berhenti aja pulang. Jangan, kasihan ini. Ya udah, gua tadi kaget aja. Kenapa apinya ada di tangan, itu aja. Udah, gak apa-apa. Udah, oke. Minum dulu. Aman ya. Udah, balik aja. Udah, John. John bilang lemah-lemah, Cuk. Aing barusan agak sedikit ngedon itu. Yang di sininya bilang, oke, Kang, gas, Kang lah. Ya, oke, gua gak bakal balik, teman-teman. Oke, siap, Kang. Oke, yang jelas gua gak bakalan balik, cuy. Gua mau simpen air minum, Cok. Belum juga teman-teman TikToker gua, Cok, ngomong kayak gitu ya. Tadi gua kayak lihat api di sana, bener gak sih, men? Tapi ada di tangan kayak gini nih, cuy. Oh my god. Oke, gue simpan dulu di sini ya. Gue simpan dulu, teman-teman. Kita mulai permainannya dari sini, guys. Bener gak, teman-teman? Kalau kalian lihat, tolong kalian typing bener gak sih apa yang gue lihat, cuy? Jangan nyusahin Kang Endang, udah capek, kasihan bolak-balik ya, Wak. Oke, John. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman TikToker, persiapkan mental kalian. Are you ready? TTM official passwordnya dulu, guys. Oke, teman-teman, gue sedikit cerita dulu ke kalian. Sekarang gue atau TTM official sedang ada di Bali. Dan tepat di depan kalian, ini salah satu pila terbengkalai yang ada di Bali, guys. Ya, bukan lagi karpet merah, cuy. Itu tandanya Presiden Goib gak boleh kena mental di sini, teman-teman ya. Gue lanjut cerita. Thank you, kawan, gila berkah selalu murajikinya. Alhamdulillah, nyamannya. Bukan main, guys. Ini salah satu pila terbengkalai yang ada di Bali, teman-teman. Dan gue lihat ini pilanya masih baru kayaknya terbengkalainya, cuy. Dan gue bakal cerita satu hal. Bukan lagi, guys. Ada TU, cie. Nyamannya. Bukan main, kawan, girl. Berkah selalu rezekinya, alhamdulillah. Oke, men, gue bakalan sedikit cerita tentang Leak, cuy. Leak merupakan salah satu manusia yang punya ilmu, dan Leak itu adalah ilmu, cuy. Dimana ilmu itu terbagi jadi dua, men. Ada ilmu putih dan ada ilmu hitam, cuy. Oke, ilmu putih itu biasanya dipakai buat kebaikan-kebaikan.
kayak pengobatan-pengobatan kayak gitu cuy. Dan ada juga leak hitam cok. Biasanya itu ilmu-ilmu yang dipakai buat kejahatan. Kayak ilmu-ilmu santet, ilmu sihir kayak gitu. Dan tadi gua lihat di sini men, si Gijon ketar-ketir sama sosok itu. Dan gua juga gak tahu cok kalau lihat ituan cok. Mudah-mudahan gua kuat ya. Oke lah, assalamualaikum, waalaikumsalam, khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Jikalau memang kalian benar-benar ada menunggu tempat ini, apapun itu jenisnya, gua minta tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu, melalui perwujudan apapun itu. Saya Wak Hendrik penasaran sama makhluk-makhluk seperti itu. Silakan kalian hadir, silakan kalian nampak, dan silakan kalian wujud. Dan ada sedikit cerita menarik cuy, di sebelah sana ada salah satu tempat di mana di tempat ini pernah terjadi gantung diri teman-teman, dan itu cerita fakta. Astagfirullahaladzim. Gila men, gue jadi apa? Jadi tremor ke arah sana, cok. Entahlah men, gue nggak tahu. Dan ada yang namanya calon arang kayak gitu men, gue nggak tahu ya men, calon arang kayak gitu. Di mana mereka itu calon-calon reak katanya, kata orang-orang Bali di sini ya guys. Gua kurang memahami itu ya teman-teman. Yang jelas cerita singkat tentang leak tadi gua udah ceritain guys. Oke. Okay. Ini dia teman-teman, di mana tempat ada orang gantung diri. Gua coba rasain dulu situasi dan kondisi di sini teman-teman. Wow. Gua kayak ngelihat ada kayak apa ya? Kayak bekas pembakaran-pembakaran gitu loh. Karena di sini ada cerobongnya ke atas, men. Ntar gua cek dulu ya guys. Tangan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini kayak ada cerobong asap, cok. Dan gua enggak tahu cerobong asap ini buat pembakaran apa, teman-teman. Astagfirullahaladzim, Kang, astaga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gila men, saking gua ketakutannya ya. Saking gua tremornya. Ada suara gamelan, John. Ada suara gemelan, cu. Kirain gua. Bukan lagi kawan, kalau berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya, bukan main cie-cie-cie. Ada mobil lewat, cok. Bodo amat, con. Lu mau bilang ngobor apapun itu, bodo amat, con. Tadi gua kaget sama itu, cuy. Ternyata ini cuman ini doang, teman-teman. Astaga. Lu jangan bilang gua ngobor, cuy. Lu sekarang balik aja ya. Balik kondisi ya, gua rebahan di sana, sekalian yang ada di sini, cok. Berkah selalu ke hantu. Bukan lagi Kak Wanggil, bentar main. Gua cek dulu ini cerobong asap kok. Koyoga. Atau beli. Ini sebenarnya bekas apa, beli? Dan di sini ada tempat beribadahnya ya, teman-teman ya. Jadi orang-orang Bali itu, men, sangat kental sama beribadah, cuy. Hampir di setiap rumah orang Bali itu ada kayak gini buat nyimpen canang atau apa. Kayak gitu sih kayaknya. Hampir di setiap bangunan, teman-teman. Gila, adat di Bali keren-keren, coy. Dan di sini bekas pembakaran, cuy. Entahlah buat kalian yang tahu ini bekas pembakaran apa, guys. Ke hantu, ke alpin, ke wangel, berkas selalu merajikinya, alhamdulillah. Namanya Gandeng John, ngobor-ngobor wae, John. Lo balik lagi ke sinilah. Anjir, ngobor-ngobor si Gijon ngelecek gua sekarang, cuy. Dia tadi belum diceritain dan sekarang udah cerita. Bentar cuy, gue pengen cek ini sebenarnya di dalam ini bekas pembakaran apa, teman-teman. Takutnya tiba-tiba ada tangan, cok. Gak lucu juga. Entahlah, banyak pembakaran dan di sini ada cerobong asapnya, teman-teman ya. Ada suara geram, mana ada, cok. Nah men, di sini ya, di sini, nah di sini nih tempat gantung dirinya, men. Dan di sini tepat di sini ada kursi juga, cuy. Gua jadi enggak mau nantang-nantang leak, cok. Beneran, cok. Pas gua tadi lihat ya. Pas tadi gua lihat si Gijon, men, dan gua dapat cerita dari Bli yang ada di sini sama Koyoga, anjay, gua langsung kena mental, cuy, sebenarnya, cuy. Tapi demi kalian sekarang gua tetap masuk, teman-teman ya. Kalian jangan paksa gua buat tantang leak dulu ya, teman-teman ya. Kalau ada, aduh, mati gua. Oke, teman-teman, di sini nih. Di sini katanya tepat di depan kursi, katanya ada kursi di sini, ada orang yang gantung diri, guys. Di sinilah mungkin orang gantung dirinya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ada suara gamelan, cu. Beneran
Ada suara gamelan, cuk. Kang, Kang, eta suara gamelan naon, Kang? Kok? Orang gantung dirinya di sini, teman-teman ya. Katanya orang gantung dirinya tepat di sini, cuy. Dan yang gantung dirinya laki-laki, men. Entahlah, mau apapun itu masalahnya, gua selalu ingetin ke kalian. Mau apapun masalahnya, jangan pernah kalian punya niatan buat gantung diri. Asap, lo diem, jangan. Anjir, gua senam jantung, cok, masuk sini, cok. Baru kali ini gua ngerasain senam jantung, cok. Open visa kayu bakar kah? Oke, men. Kebanyakan ngomong bodo amat daripada gua diam-diam di sini yang gua yang kena mental. Lo mah enak cuman ngetawain gua, cuy. Gua di sini kok yang ngerasain lo rebahan sambil nonton gitu ya. Lo rebahan sambil nonton sambil ngemil. Gua di sini, cok. Aduh. Cuy, tantang layak jangan, cuy. Please, man. Kalian jangan paksa gua buat tantang layak dulu ya. Sekarang gua coba ke arah sana. Di mana? Di area sana. Si Gijon tadi diperlihatkan sama sosok yang membawa kain putih dan berkuku panjang, cu. Apakah itu ilmu dari leak tersebut? Atau memang itu manusia biasa, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Bentar ya, guys. Gua belum berani ya. Sekarang gua coba naik ke atas dulu. Astagfirullahaladzim. Gua mau datengin di mana tadi gua ngelihat tangan mengeluarkan api, teman-teman. Tangan mengeluarkan api, cuy. Gua pelan-pelan ini, coy. Sambil gua lihat sekitar, men. Gua pelan-pelan sambil gua lihat sekitar ini, cuy. Halo? Halo? Bli? Halo? Adakah orang di sini? Kalau ada orang, saya permisi ya. Oke, sekarang gua coba naik tangga dulu, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tangga di sini, guys. Gila. Ada 9 tangga, cuy. Hitungannya ganjil, men. Udahlah, jangan halu-halu sama ganjil-ganjil ya, cuy. Jangan halu-halu sama ganjil-ganjil, teman-teman. Bentar. Di sini ada pila, guys. Di sini ada pila, teman-teman. Tapi sayang gua enggak bisa masuk ke pila ini karena terkunci, teman-teman. Wow. Di dalam sini masih bagus banget, cuy. Tangan wak siap, wak. Wow, patungnya masih bagus, cuy. Dan di sini ada patung keluarga juga. Keluarga Bali. Ah! Kang! Barusan di kiri gua, Kang. Kayak ada yang ngelebat putih, Kang. Anjing, gua astagfirullahaladzim, anjing lagi. Gua jadi tremor kayak gini ya, cu. Kok gua... Itu di seberang sana, tadi saya tunjukin sama si Gijun ada jurang. Gua fokus sama hati. Oh, oh my God, di depan sana ada pura, cu. Dimana pura itu tempat beribadah, cu, ini. Oh, lihat. Ini pura, men. Pura. Dimana? Di sini. Tempat beribadah, cu. Tempat beribadahnya... warga Bali, teman-teman. Ntar, tadi gue kayak ngelihat tangan api ini sebelah sini nih, dan gue ngelihat sekelebatan putih barusan di sebelah sini, cu. Kaget gue, cu. Astagfirullahaladzim, gue lihat putih-putih jadi tremor sendiri ya. Gue lihat putih-putih jadi tremor sendiri, padahal itu cuman gordeng doang, cu. Oh my God, itu cuman gordeng doang, cuy. Santai, Rick. Jangan panik, Rick. Ini cuman ruangan terbuka doang kok. Tadi gua ada di sana, cuy. Tadi gua ada di sebelah sana, teman-teman. Fokus, wah, iya ini gua sudah coba fokus ya. Gua udah coba fokus. Nah, tadi gua kayak ngelihat ada tangan megang api di daerah sini, cuy.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan lagi eksistensi kalian melalui apapun itu. Ya bada, ya badi, ya mait, ya batinu. Hadir, nampak wujud kalian. Sekali lagi saya Wak Hendrik penasaran sama sosok-sosok sing goib atau sosok apapun yang menunggu tempat ini. Jadi buat semua, apapun yang ada di sini, tunjukkan eksistensinya. Gila men, dari tadi gue gak ada nantang leak ya. Dari tadi gue gak ada nantang leak-leak ya. Oke cuy, ada lukisan menarik di sini men. Ada lukisan menarik di sini cuy. Ada lukisan menarik depan gue. Bentar, gue penasaran sama lukisan yang ada di depan gue cuy. Gila sih men ya, warga Bali itu kreativitasnya luar biasa cok. Dari lukisan, dari ukiran is number one ada di Bali men. Gue akuin Bali itu orang-orangnya kreativitasnya tingkat tinggi men. Tingkat dewa internasional teman-teman. Anjir ada suara burung. Gue merinding banget cuy. Sumpah demi apapun bener-bener dalam posisi ini gue merinding teman-teman. Gue denger suara burung. Dan ada suara gamelan kecil banget cuy. Ada suara gamelan kecil banget men. Dan depan gue itu jurang. Ntar gue cek dulu. Ini lukisannya. Gila men. Lukisan ini cuman bercakan-bercakan noda-noda tinta-tinta. Tapi kelihatannya ini benar-benar hidup banget cuy. Lukisan ini benar-benar hidup ya men. Manis banget cuy. Astagfirullahaladzim. Bir. Hey, it's Kevin dan Trevi. Lo lihat men, lukisannya benar-benar asik banget. Lo jangan ngomong leak-leak dulu lah men, aing belum siap mental cua. Thank you Bang Yayan, thank you. Salawat Kang Ujang Bustomi, bentar-bentar teman-teman, di sini ada kaca, gua coba main kaca ya. Dari belakang teman-teman. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Bang Uzda, thank you John, Bloody Mary. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Buat sosok. Gua belum pakai mode songong, cok. Ternyata gua belum pakai mode songong, cok. Oke, gua pakai dulu mode songong gua ya, men ya. Kenapa gua enggak berani? Ternyata gua belum pakai mode songong gua, cok. Bentar ya. Are you ready, men? Sekarang udah jam 1.25 waktu Bali dan mungkin setengah 12 waktu kalian, guys, waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang waktunya gua coba tantangin. Oke, sambil 360 men. Anjir suara burung bikin gua gemeteran cok. Beneran. Nih, kaki gua gemeteran. Bukan lagi kawan kak. Kaki gemeteran kak. Kak, kaki gua gemeteran kak. Berkah selalu murah rezekinya alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Ada singa tapi kaki gua gemeteran. Cie-cie bukan main kawan kak. Buat sosok. Aduh, aing gak berani, cok. Buat sosok leak. Kalau memang ada, tunjukkan eksistensinya. Saya, Wak Hendrik, penasaran sama sosok leak. Gila.
Gila men, tuh kan gue ngomong kayak gitu. Ah, kata gue juga apa cowok? Astagfirullahaladzim. Kang, gue coba, Kang inikah anjay? Wah. Kang lidahnya panjang banget, Kang. Apa itu, cok? Ada yang lewat juga. Ah, beneran, cok. Aing mah, cok. Anjim. Ada yang lewat, anjay. Kang bentar ya Kang ya. Gak apa-apa Kang, gua disebut lemah gak apa-apa Kang. Bodoh amat Kang. Bodoh John, lu mau bilang malu-maluin gua, bodoh amat John. Barusan ada yang lari cu, di sini cu, apaan ya? Lu jangan bilang lemah-lemah John, lu juga beberapa kali lu balik minta air lu. Lu enak aja lu bilang gua lemah cu. Ah beneran dada gua kena ini mah Kang, Bentar ya teman-teman, boleh gue bersolawat bentar ya. Gue bersolawat bentar, boleh aja. Gue bersolawat bentar ya, boleh ya. Allahumma rahim. Ingat teman-teman ya. Ingat teman-teman. Kalian punya bacaan buat menenangkan diri kalian masing-masing menurut kepercayaan kalian guys. Dan di sini gue bersolawat sengaja buat menenangkan diri gue ketika gue udah mulai panik seperti ini teman-teman. Ketika suasana udah mulai panik seperti ini cok. Ada yang lihat nggak cok? Tadi ada yang lewat loh di sini, gede banget teman-teman. Gede banget loh, kayak potak cok. Pas gue lihat ada kayak mungkin itu yang disebut putih-putih kain leak sebelah sana cok. Dan tadi gue di sini nih kayak ada yang lihat jalan, bukan kayak lihat sih, beneran lihat ada yang jalan men, lari men, gede banget cok, apaan ya? Siapa? Ada suara cuy. Ah, kata aing juga apa itu? Ah, naon eta? Kang? Anjing gua speechless cuy. Kang. Dah. Tuyul. Anjing tuyul gede banget. Tuyul Kang, eta Kang. Nah di tempatnya ya tuyul Kang. Anjing gua pengen ketawa cuy, di tempat kayak gini ada tuyul kok. Apakah itu tuyul, cuy? Silahkan tuyul berkeliaran di sini, tapi jangan ngambil duit gua ya. Apa itu, cok? Lari dia, cok. Udah lari nongol lagi, gak punya alak dia, cok. Kayak ngeledek sama gua, belum tahu kalau gua presiden goib, cuy. Belum tahu kalau gua presiden goib, cuy. Udah lari nongol lagi, ngeledek banget dia, cok. Oke, gue coba samperin ya. Gue coba samperin ya, men. Dimana tadi dia tiba-tiba nongol lagi. Astagfirullahaladzim, itu apaan lagi, cok? Bukan, Rick. Apa? Ada suara di dalam rumah ini, cok. Ada suara di dalam rumah ini, cok. Padahal ini jelas-jelas rumah terkunci, loh. Ada suara di dalam rumah ini cuy. Jelas-jelas ini terkunci teman-teman. Ada suara dari dalam rumah ini cok. Dan jelas-jelas ini terkunci teman-teman. Ah, mama, ma, anjing. Apa itu Kang? Cah.
HP itu Kang. Nempel. Nempel. Spiderman, Cok. Hitam. Hey, gua bener gemeteran cuy, ini mah cuy, gua enggak bohong, Cuk. Gua enggak lari, teman-teman, gua kaget barusan. Gua enggak lari, Cok. Gua kaget tadi dia kayak dari atas ini nih, Cok. Dia ada di atas ini, Cok. Beneran, Cuk. Bentar gua cek dulu. Tadi dia di atas ini, cuy. Astagfirullahaladzim, Kang. Kalestin kasur jam, thank you berkas selalu merajikinnya, Kang. Ada remote control goib juga, Kang, di sini, Kang. Oh my god. Gila, men. Gila, gila, gila. Gila, gila, Kang. Gila. Gila, Kang. Ini tiba-tiba gerak barusan, Kang. Tiba-tiba. Tiba-tiba ini gerak, Kang. Remote control goib aktif, Kang. Astagfirullahaladzim. Oke, gue coba cek ya pelan-pelan ya. Gue coba cek pelan-pelan, cuy. Takutnya ada. Remote control goib aktif, cu. Nah, tadi ini goyang-goyang sendiri kan. Ini kalau ini digoyangin sama gua, cok. Kalau ini gua goyangin, teman-teman. Kalau ini gua goyangin, cuy. Oke. Buat sosok apapun menunggu tempat ini, jika lo memang kalian ada di situ, tunjukkan eksistensi kalian. Anjir. Kang, ini mah Kang bener-bener, Kang. 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 Kang, ada yang lewat barusan, Kang? Iya. Eh, astagfirullahaladzim. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Udah, saya langsung lari ke sana kalau ada apa-apa. Udah. Oh my god, men, baru kali ini gue ngerasain explore. Tremor gue tingkat tinggi, cuy. Gue sebagai presiden goib, gue juga malu, teman-teman, ya kayak gini ya. Tapi gak apa-apa, cuy. Gue harus kuat, kalian harus mengerti, men, ya. Dan gue jelasin lagi, men, buat teman-teman yang belum tahu tentang leak. Leak itu adalah ilmu, teman-teman, di mana di sana itu ada ilmu putih dan ilmu hitam, teman-teman, ya. Oke, yang gue takutin itu ilmu hitam, men, karena niatnya itu jahat. Dan barusan gue kayak lihat ada yang lari ke sebelah sini, cok. Tuyul kah? Assalamualaikum. Makin malam makin berisik, cok. Makin malam makin berisik, cok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodam khodam, ya khodam ruh. Ya khodam jin, ya khodam jasad, ya rijal goib khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Buat sosok reak sekalipun. Gua penasaran sebenarnya seperti apa. Boleh tunjukkan eksistensinya di sini. Bentar guys, gua ganti baterai dulu ya. Udah mulai gelap ya, teman-teman, ya. Oke, sebentar gua ganti baterai dulu, guys. Gua masih kuat. Yang penting gua enggak lari minta minum, John. Walaupun gua kaget larinya cuman dikit, John. Ah, lu sampai bawa minum, John. Sampai bawa minum, John. Apa itu, Kang? Apa itu, Kang? Kayak orang lari, Kang. Ini gua mau ganti batu senter, Kang. Bentar, cok, aing di sini mah enggak aman, cok. Ah. Sebelah sini gue ganti batu senternya, cuy. Anjing. Kayak orang, cuy. Lari-lari, cuy. Bentar. Gue ganti center ya.
lesin, thank you Bang Wawan, thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Oke men, ini udah sedikit terang men, gak apa-apa gue disebut ngobor ya. Terserah kalian, mau sebut gue ngobor kayak apapun itu terserah cu. Gue coba lagi ke sebelah sana ya teman-teman ya. Dan di sana itu ada pura teman-teman ya. Pura itu tempat beribadahnya warga di Bali guys. Gue gak mau kesana ya teman-teman ya. Sekarang gue coba cek, tadi gue lagi mau liatin isi dalam itu tuh ada kamar bagus banget cuy. Ada kamar bagus banget teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Buat sosok leak sekalipun, jikalau memang kalian ada menunggu tempat ini, silahkan kalian hadir, tampak, wujud. Wah, ngobor, Wak. Gandeng, John. Ngobor-ngobor, Wak, John. Takutnya hilang. Nah, di sana kayak ada... Di sana kayak ada lemari, lemari lagi. Di sana kayak ada, oh lihat men, ada kasur di sana cuy. Ada kasur di sebelah sana teman-teman, bagus banget kasurnya cok. Bagus banget cok kasurnya cok. Astagfirullahaladzim. Anjim. Stok pelodim. Oke. Huh, Kang, gimana kesana deketan, Kang? Wah, pusing kepala gua, Cok. Beneran, Cok. Stok pelodim. John, bener, John. Anjir, John. Beneran, John. Aing-aina pusing kepala, John. Apa yang lo rasa sekarang gua rasain, John. Stok pelodim. Gila sih ini tempat. Oke main, gue coba pakai 360 dulu sekarang ya. Cuy ya. Di tepat di tengah-tengah ini gue coba pakai 360 ya cuy ya. Gue coba 360 main di tempat ini cuy. Anjir udah mulai gila sih tempat cuy. Gila main, deg-degannya luar biasa cuy. Deg-degan tingkat dewa guys. Jana, thank you. Kalesdin, thank you. Berkah selalu, murah rezekinya buat kalian orang-orang baik. Thank you guys. Udah mulai gemetar nih tangan aing, cok. Tangan gua udah mulai gemetar, teman-teman. Drik, selon drik, udah hujan mulai turun, coy. Astagfirullahaladzim, bukan, cok. Itu landai, cok. Kata aing juga, cok. Ada anak tuyul. Di mana barusan? One girl, thank you. Berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah, nyamannya. Cie. Ada anak tuyul, cok. Beneran ini mah. Ada anak tuyul, entah itu bapak tuyul di sini, cok. Entahlah itu apa ya, teman-teman ya. Tapi dari perawakannya lari-lari mulu itu kayak ngajak petak umpet ya, teman-teman ya. Kang Dang. Kak Wangel, bukan lagi sautamen, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya. Ya, bukan main, guys. Ya, kenapa? Kang gua nantang-nantang, bukan nantang-nantang, manggil-manggil layak, apakah enggak apa-apa, Kang? Ini soalnya suasananya udah mulai kayak gini, Kang. Kang, coba tanyain ke Bliyoga,
sama beli yang ada di sana, gue panggil-panggil ya, nggak apa-apa Kang. Soalnya ini gue udah ngerasain sih, emang nggak enak Kang, suasananya Kang. Kang, coba tanyain Kang, kalau boleh dan aman. Kalau gue kuat mental sekarang nggak apa-apa, tapi kalau nggak kuat udah, karena saya lihat di awal tadi udah ngedon banget. Pokoknya gimana gue? Kalau boleh dan aman Kang, saya coba panggil ya guys. Wanggil thank you, berkah selalu merezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi kayak ada yang lewat itu mondar mandir karena ah, ini apa Kang? Hitam Kang. Ah Kang, Kang, ah Kang, anjing, aing kekarenan pengen nangis cu. Belakang gua. Anjim. Itu air gua, Cok. Kang. Kenapa? Udah bilangin enggak pernah ke sini. Udah. Enggak boleh ke situ. Namanya keluar dulu. Cucut aja, yuk. Katanya enggak boleh ke sini. Emang kenapa enggak boleh ke sini? Enggak, Wak, aku takutnya sini. Aduh ya Allah, kena mental. Asal di situ. Boleh kan aku bandisiskan ya? Bawa. Bapak udah.
Mulai kena anu aja. Mulai kena rekus yang manis, kan manis. Ngomong apa kok? Aku singa nih. Nah, aku diaman, ragu kan pengurin. Udah, gue terlalu main. Keluar dulu. Boleh kan, Bob? Bubar, anu, gak sih mandi tanggung jawab. Boleh kan, bubar. Hah? Bob, ubah? Gak berani aku. Gak boleh? Gak berani. Hah? Cari siku aja. Lanjut? Gak usah. Hah? Gak usah? Emang kenapa kok? Nanti, John. Hah? Guys, gak usah katanya disuruh op kita. Disuruh op sama orang sininya. Disuruh op sama orang sininya. Tapi aku boya dulu ya, guys. Gak apa-apa ya kok? Hah? Hah? Jangan. Aduh, gak boleh aing guys ngelanjutin. Ntar guys, aku pengen pipis dulu, Kang. Jangan seberang pipis aja. Maaf. Apa itu tadi kok? Jadi gini. Memang aku menyebut desa ya. Di sini tempatnya itu Rendalendi namanya. Rendalendi apa kok? Itu bak orang belajar ngeleak. Hah? Itu orang belajar ngeleak tadi. Rendalendi belajar ngeleak. Maksudnya? Jadi gini, manusia yang belajar ilmu hitam. Uh-uh. Dan dia sudah hampir setengah ini mungkin udah jadi. Uh-uh. Bawah ini belum jadi. Itu bahaya, John. Makanya aku udah, yuk, anu aja yuk. Yuk, ayo gemetar sumpah. Yuk, balik aja yuk. Yuk. Balik dulu. Boya dulu. Ini juga, takutnya kenapa-kenapa. Kita nggak mau ambil resiko. Udah saya tungguin di sini, di bawah jam ini, di bawah. Untuk meteran. Boya dulu ya. Di bawah John, jangan di sini, John. Jangan di sini nih, apa sih, beringin jangan di sini. Jangan di sini katanya, guys, boyahnya di bawah. Sudah mau ambil resiko juga. Iya. Aduh. Saya tungguin di sini. Oke, siap. Di sini, John, ini. Hah? Udah di sini tuh, udah sana ngadepnya ya. Hah? Ini. Ini ya. Power bank gua di bawah tuh. Wah. Ya. Ini kan mangku udah dulu beli ya. Enggak apa-apa ya. Ini gini ya, mau apa? Mangku yang di luar tadi. Suruh pulang aja ya. Suruh pulang aja. Ya suruh pulang aja enggak apa-apa. Halo, Tias tuh. Nggih. Mangku balik mantan nggih. Tenten kenapa? Aman. Nggih, ampuro mangku nggih. Tenten aman. Nggih, yang singgah ring jero nggih. Nggih. Orang disuruh sih, udah cukup. Thank you.
Gue boyang malam ini, thank you orang-orang baik. Thank you Kak Wangel. Thank you Kak Lesdin. Thank you Kak Hantu Laut. Thank you Bang Leo Dekepio, Bang Pus, thank you Bang Wawan, Bang Muda, Kak Selir, Sardel, Bang Sam, Kak Jana, Kak Sisna, Bang Bagas, Bang Andre, Kak Yu Aryu, Bang Riko, Bang Meng, thank you Bang Nezuko, Karina Khan, thank you. Buat teman-teman semuanya yang udah bantu support, yang udah tap-tap layar, yang udah bantu share, para moderator kita, ya gue ucapin terima kasih banyak ya. Gue gak ada henti-hentinya ngucapin beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang udah selalu bantu support ya. Kalian luar biasa guys, thank you. Love you buat kalian ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun yang gak disengaja ya guys. Lanjut sama Kang Dang guys.